Untuk menghindari resiko penularan virus COVID-19, UPT Puskesmas Rawajalan Karanganyar, Lampung Selatan memodifikasi lingkungan dan alur pelayanan. Menurut Bahrin Narta Zulu, selaku Kepala UPT Puskesmas Karanganyar, untuk mengurangi resiko pencemaran lingkungan, Puskesmas sudah melakukan modifikasi lingkungan dan pelayanan seperti penerapan alur pelayanan satu jalur, screening pengunjung puskesmas, menyediakan sarana cuci tangan, dan mewajibkan memakai masker untuk seluruh pengunjung puskesmas. Untuk menghindari pencemaran lingkungan limbah yang dihasilkan oleh puskesmas, dimasukkan ke mesin IPAL setelah hasil akhir dan tidak mengandung mikroba, bakteri, ataupun kuman-kuman, lalu baru dibuang di saluran pembuangan, sehingga limbah yang dihasilkan puskesmas, terutama limbah cair, akan aman dan tidak mencemari lingkungan masyarakat sekitar. Resiko penularan daripada COVID-19, di mana saat ini kasus COVID-19 di Provinsi Lampung maupun di Lampung Selatan terus meningkat. Jadi diperlukan modifikasi lingkungan dan pelayanan untuk menghindari resiko penularan daripada COVID tersebut. Di sini sudah beberapa kita lakukan, yaitu alur pelayanan satu pintu, kemudian screening pengunjung puskesmas, kemudian kita menyediakan sarana cuci tangan dan mewajibkan seluruh pengunjung puskesmas menggunakan masker serta menjaga jarak selama berada di puskesmas Karanganyar. Kemudian IPAL ini saat ini sedang dalam proses untuk mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Jadi limbah yang dihasilkan daripada puskesmas itu dilakukan proses di mesin IPAL. Setelah hasil akhirnya tidak mengandung mikroba, bakteri, ataupun kuman-kuman, itu baru disalurkan ke pembuangan got, ya, got saluran pembuangan, sehingga limbah yang dihasilkan dari puskesmas, limbah cair khususnya, itu aman untuk masyarakat sekitar. Dari Lampung Selatan, Dika Mistia, Saburai TV melaporkan.